bisa sih. Ya, 6.000 bisa. Boleh dia enggak masalah. Enggak libur pun enggak apa-apa. Tapi terkadang kok kalau bukan sampean gaji tinggi itu sampean yang minta atau jaga orang tua satu atau dua tuh sampean? Dua orang tua, kakek nenek. Punya kamar sendiri. Iya. Tapi kan tiap malam jam 3 loh dia cuci rambut, dia bangun ludak-ludak satu per satu jam kadang bangun loh. Bukan kan rumah dia sendiri kan, sama dia kamar kan enggak ada masalah. Tapi kan suruh pintunya dibuka, enggak boleh ditutup. Terus kemarin nunduk aku, katanya, oi, emang aku ada kalau memanggil kakek oi, emang aku di sana apa? Aku emang aku enggak punya otak, katanya nunduk aku pulang libur. Kakek itu marah, pas aku libur minggu yang lalu. Terus banyak orang yang makan, anaknya kembali makan. Terus terus anaknya ngomong, kakeknya, sini. Kamu ya, di sini enggak punya adab, enggak punya apa itu sopan santun. Kamu manggil aku oe, enggak boleh. Terus anaknya, apa benar kamu gitu? Enggak. Yeye, kamu dengar enggak? Enggak. Nenek itu nuduh aku, katanya manggil yeye oe, padahal saya enggak pernah ngomong. Aku ngobrol sama kakek itu, dia marah. Terus? Marah. Cemburu itu Mbak Yuni. Kok bisa kayak gitu? Yang enggak tahu. Padahal aku kalau ngomong sebaya kadang, kalau makan tuh gini-gini, enggak gini-gini, enggak tahu. Enggak pernah aku ngomong, manggil dia oe itu enggak pernah. Padahal aku biasanya manggil weh. Aku ngomongnya, yes, sekpan gitu kan. Ngomongnya kalau sudah waktu makan aja dia sekpan. Dia itu anaknya tadi. Enggak denger itu. Hey, katanya pendengarannya tuh ada masalah. Orang dia aja orang aku enggak ngomong bilang ngomong. Salah pendengaran berarti sama kurang pengertiannya dikit aja loh, kasih pengertian dikit aja loh. Mungkin terus, cuman butuh waktu aja, Mbak. Terus dia itu kan jatuh tuh di kamarnya. Katanya aku sama Yeye enggak dengar, padahal dia tuh batuk aku dengar. Dia teleponan aku dengar. Jatuh enggak dengar. Katanya aku manggil dua orang enggak ada yang dengar, dia marah. Gitu. Marah-marah enggak jelas. Oh, marah-marah enggak jelas. Iya, darahnya hampir 170. Marah-marah enggak jelas. Oh, marah-marahnya enggak jelas. Orang kemarin ada nyari apa itu mushroom itu apa bahasa ini? Bahasa Inggrisnya tunggu, ha. Nyari tunggu gitu enggak anu, saya alihkan di mana di sini, kan di sini. Ngomong apa dibanting di bal itu tempat makan itu. Temperamental berarti. Dibanting-banting. Sekarang gini, Mbak. Satu, aku sih sebenarnya enggak masalah sampean ngebrik. Sampean punya tujuan enggak? Sampean sendiri punya tujuan untuk bertahan apa tidak? Sebenarnya seperti itu. Sebentar ya. Why? Tolong. Lo enggak jajah, hoi. Oh iya, iya, hoi. Tapi aku pink enggak ya, Samsung ya? Siapa yang umurnya 23? Kamu ya? 23? Aku 27. Iya, sama dong. Iya, sama. Tadi, tadi. Ya, gitu. Ya. Sama. Mau tahu, Dok, kamu kayak tau soalnya, Dok? Kamu umur berapa? Umur berapa? Oh, Samsap Sewo. Ayo, oh, tajo. Sam sapse. Haya. Oh. Hai Chan. Kelahiran tahun berapa kamu, Dok? 1988. Hai lah. Dini. Sam, dikit, ya kok bobo mungkin, maknya kok lain loh, ini kok hehe, relocation kau tidak tak, kau tidak suka cikgu loyan ka ma. Ellie sih kau ijo cikgu loyan ka, kau di relocation kau tidak suka cikgu loyan ka. Oke enggak ya, oke hawa, kui kan, hawa. Oh hawa. Oke, yoi. Oke, awak sia. Oke. Awak. Aku kuat pakar kui.
Ci dah. Lengok tadi. Okey, hawa. Okey, mau mandi. Hawa, okey, bye-bye.